Okey, kita tengok jalan yang sebenarnya. Okey, untuk mengelakkan becak apa semua, kita kena letak crush rang lah. Okey, tengok ni ya, dia punya crush rang dia stable lah. Okey, cuma longkang lah, air screen lah. Kalau tak buat air screen, dia akan menyebabkan hakisan dan jalan berlubang lah. Ini the best dia punya. Okey lah jalan dia. Okey, tengok tak ada becak ah. Tak tergelar. Cuma dia tak ada earth drain lah. Okey, bila tak ada earth drain, dia akan okey menyebabkan apa ni, becak tengah-tengah jalan lah, garisan lah, dia hakis. Okey, tengok walaupun hujan tak ada masalah untuk becak lah. Okey, kita tengok bawah sikit. Okey, tengok bawah. Okey. Walaupun tinggi, tengok dia punya crushline hitam, tapi nak kena maintain balik. Ada yang tanah-tanah tu nak kena top up balik dengan apa nama ni, crushline. Okey. Dia punya saiz dia dalam lebih kurang 1 inci lah crushline tu. Okey, ini turun bukit. Okay, tak ada becak lah. Tapi tengok kalau tak buat aspirin, tengok belah kiri tu air dah mengalir ya. Nak kena maintain lagi ni. Okay, aspirin. Okay, kita tengok jalan dia. Okay lah. Okay, penting ya, SS penting dalam pembinaan untuk memastikan tak ada kenderaan, jentera, mesin kering sangkut lah. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih.